Perkenalkan, kami mahasiswa dari STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang. Kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya Rahmaya Tulpani. Sama saya Bayu Isan Siniwati. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik PAUD atau bagaimana membuat dan mengembangkan program yang ada di lembaga PAUD secara baik dan benar. Salah satu yang paling penting dalam penyelenggaraan PAUD adalah manajemen peserta didik yang dibahas dalam manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah atau tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peserta didik dapat disamakan maknanya dengan pelajar, murid, dan siswa atau artinya anak yang sedang belajar. Di sini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu kriteria pemilihan program. Yang pertama yaitu ada kesesuaian antara usia mental dan usia kalender. Maksudnya adalah usia mental yaitu usia psikologis anak, sedangkan usia kalender yaitu usia kronologis anak. Merupakan suatu acuan untuk membuat program agar sesuai tahap perkembangan anak. Sebagai contoh yaitu anak yang usia 4 tahun namun belum bisa berbicara, maka stimulasi dari program yang diberikannya harus sesuai dengan tahapan perkembangan yang sedang dilaluinya. Tingkat atau tahap perkembangan anak dapat dilihat dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Permendikbud 137 tentang standar nasional PAUD, memenuhi kebutuhan dan perkembangan PAUD. Jadi, program yang dilaksanakan harus dapat menstimulasi perkembangan anak yang sesuai dengan tahap usianya. Yang ketiga yaitu memperhatikan tiga perubahan, yaitu yang pertama perubahan psikologis anak, perubahan iptek, dan perubahan seni atau perubahan seni culture. Yang keempat yaitu tahap perkembangan disusun secara berkelanjutan. Sehingga tahap perkembangan yang dilalui oleh anak dapat saling berkesinambungan dan tahap perkembangan yang akan dilaluinya. Program bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ciri lembaga, kondisi lembaga, dan juga kebutuhan anak. Dan yang ketujuh yaitu kurikulum yang dibuat harus kurikulum yang untuk anak. Dan yang terakhir yaitu program yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang STPPA atau S standar, T tingkat, P pencapaian, P perkembangan, A anak. Jadi, STPPA itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang menggambarkan dan perkembangan dan juga pertumbuhan anak yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada usia tertentu. Jadi, STPPA ini perkembangan ada dibagi menjadi 6 aspek. 1. Nilai moral dan agama. 2. Kognitif. 3. Bahasa. 4. Sosial emosional. 5. Fisik motorik. 6. Seni. Untuk pertumbuhannya seorang anak dipantau kondisi kesehatan dan juga gizinya yang mengacu pada petunjuk sehat dan kartu deteksi dini tumbuh berkembang anak. Dalam membentuk suatu program sekolah, terdapat peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan. Ada 2 peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan dalam membentuk suatu program sekolah. Permendikbud nomor 137 2014 tentang standar nasional PAUD pasal 9 dan 10. Jadi, dalam Permendikbud ini berisi tentang standar program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema yang digunakan untuk disesuaikan lagi dengan karakteristik, kebutuhan, pengembangan, dan juga budaya lokal dari anak. Kegiatan ini dari tema subtema yang sudah dibentuk tadi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan melalui bermain dan juga berbiasa. Selain itu, jangan lupa kita harus memasukkan keenam aspek pengembangan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan di STPPA itu ke dalam kegiatan. Setelah tadi kita membahas tentang bagaimana penyesuaian program dilakukan, sekarang kita akan membahas bagaimana peran kebijakan sekolah dalam mensukseskan lancar atau tidaknya terlaksananya program semester yang sudah kita rancang sebelumnya.
Kebijakan sekolah ini berkaitan dengan SDM, biaya operasional, penyediaan sarana-prasarana, dan pembuatan kurikulum. Kurikulum ini menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan program lembaga PAUD, sebagaimana program itu dapat berkesinambungan dengan kurikulum yang dibuat, dan bagaimana program itu dapat berkembang seiring dengan perkembangannya kurikulum. Bahwa kurikulum yang dibuat saat ini tidak dievaluasi atau tidak dikembangkan akan berpengaruh pada lancar atau tidaknya program yang akan dilaksanakan. Jadi, saat membuat program, kurikulum juga harus saling berkesinambungan agar program yang dapat menghasilkan yang sesuai dengan tujuan atau dengan kebutuhan anak. Setelah kurikulum, faktor penting lainnya dalam terlaksananya program yang sudah kita rancang sebelumnya adalah yang pertama SDM atau yang biasa kita kenal dengan guru atau pendidik yang ada di lembaga PAUD tersebut. SDM dipergunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan program harus memiliki potensi-potensi atau mutu atau kualitas yang memumpuni agar program-program yang sudah kita rancang dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, penyediaan sarana-prasarana dan penyediaan alat main untuk anak. Alat main atau media untuk anak sangat penting dalam pembelajaran. Bukan tidak mungkin bahwa media itu akan berpengaruh dalam terlaksananya program yang kita rancang. Sarana-prasarana yang kita rancang harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, biaya operasional, di mana biaya operasional menjadi faktor penting terlaksananya program pembelajaran atau program yang sudah kita rancang di lembaga PAUD tersebut. Biaya ini akan berpengaruh dari penyediaan alat main, media, atau penataan ruangan kelas ataupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan program tersebut. Yang keempat, biaya ini harus dialokasikan khusus untuk misalnya kegiatan pembelajaran, penataan ruang kelas yang sesuai dengan tema, atau penyediaan alat main atau penyediaan lahan bermain saat anak dalam waktu transisi atau dalam waktu kegiatan istirahat. Alokasi biaya menjadi masalah beberapa lembaga PAUD karena alokasi biaya memiliki rentang atau rentang jumlah tertentu yang menyebabkan terbatasnya lembaga PAUD untuk menyediakan alat main yang sesuai dengan standar atau sesuai tema yang ingin disampaikan. Dan itu menurut guru lebih inovatif dan kreatif dalam membuat media. Tidak harus beli atau harus mencari barang jadi untuk dapat membuat alat main atau media yang sesuai dengan tema dengan memanfaatkan bahan-bahan atau alat-alat yang sudah tidak terpakai sekitar kita. Kegagalan penanaman karakter seorang anak usia dini akan memicu terbentuknya pribadi yang bermasalah di masa dewasa kelak. Selain itu, menanamkan moral pada generasi muda adalah usaha yang strategis. Karena melalui pendidikan karakter sendiri, mungkin kepada anak merupakan kunci utama membangun bangsa. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seorang. Tentang usia 0-6 tahun adalah masa setiap anak di mana anak mampu menyerap informasi dengan baik. Sebanyak 80% penanaman moral melalui tumbuh kembang anak berbeda-beda. Perkembangan yang tercapai tidak sama hasilnya. Terdapat anak yang mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Dengan demikian, dengan stimulasi yang tepat dan asupan nutrisi yang baik, diharapkan anak dapat mengejar keterlambatannya untuk mencapai pertimbangan yang lebih optimal. Gendong tas merahku di pundak. Selamat.
tulis mengerti.